Saat berpidato di Kongres Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan gamblang menyebut bahwa AS mendukung Israel termasuk perang yang berkecamuk dengan Palestina dan korban puluhan ribu orang. Sementara atas inisiasi Tiongkok, dua faksi yang bersaing di Palestina, Hamas dan Fatah telah menandatangani deklarasi pembentukan Pemerintah Rekonsiliasi Nasional. Dalam pertemuan yang digelar di Beijing, perwakilan Hamas bersama 13 faksi Palestina lainnya berjanji untuk mengupayakan persatuan di Palestina. Dua kekuatan besar di dunia hadir di tengah konflik hebat di Gaza. Akankah terlibat lebih jauh atau semata untuk perdamaian dunia, atau menjadi pemicu perang dengan skala yang lebih besar lagi? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.